Baby bus. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Halo, selamat datang di planet kebiasaan baik. Aku pelindung kesehatan. Ada banyak hal terjadi di sini setiap hari, dan semua orang membutuhkan bantuan kita. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Ayah, badai akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Cookie. Kotak P3K. Radio. Selimut. Kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Air. Ini bukan yang kita cari. Lampu senter. Handuk. Ini bukan yang kita cari. Baterai siaga. Kotak kondisi darurat sudah siap. Baiklah, ayo kita ke atas dan memeriksanya. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Hebat! Dengan begitu, pot-pot bunga tidak akan jatuh. Masukkan pakaian dengan cepat. Pakaian semua sudah di dalam. Tutup pintu. Tempelkan selotip ke pintu. Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu Miu, badai telah pergi dan kita aman sekarang. Yeay, hebat!
Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Badai akan datang dan Miu Miu menyiapkan kotak keadaan darurat keluarga. Apakah ini benar? Benar! Badai sudah datang dan pintu masih terbuka lebar. Apakah ini benar? Kerja yang hebat! Miu Miu menempel selotip berbentuk wajah tersenyum di jendela untuk memperkuat jendela. Apakah ini benar? Kamu benar! Badai sudah datang. Miu Miu masih bermain di dekat jendela kaca. Apakah ini benar? Fantastis! Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Wow! Wow!